warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi kembali lagi bersama saya, tuan rumah podcast Harian Rakyat Sulsel, dengan program Ngopi Ngobrol Politik. Bersama dengan saya sekarang sudah ada narasumber yang sudah tidak asing bagi kita semua. Beliau manajer strategik dan operasional Jaringan Suara Indonesia, Desi Nur Sandi Sam, atau biasa saya sapa Bang Sandi aja. Ya, gimana kabar Bang Sandi? Alhamdulillah sehat. Jadi, aktivitas sehari-hari? Ya biasa Bang, tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan politik, kemudian lagi rutin olahraga sekarang. Masih dukung Liverpool ya? Kalau itu tidak terbatas. Ya, jadi pada sore hari ini saya bersama Bang Sandi akan sedikit mengulas tentang tema kita hari ini yang kita angkat terkait potensi pemilih milenial yang dalam satu pekan ini sempat menjadi pembahasan politik di banyak di warung kopi. Nah, sebelum mungkin saya masuk di tema inti kita, mungkin sedikit saya ingin mendengar pandangan dari Bang Sandi sendiri terkait dengan bagaimana sih partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu sebelumnya. Apakah ada kenaikan atau gimana Bang? Ya. Jadi bicara partisipasi pemilih kan sebenarnya sangat kompleks begitu ya, ya, yang bisa memicu tren kenaikan dari partisipasi itu sendiri. Ya, kalau kita melihat khususnya di Sulawesi Selatan, sebenarnya trennya itu sudah naik. Hanya saja memang kalau kita berbicara cakupan kabupaten kota begitu, tentu capaiannya berbeda-beda. Contoh misalnya Makassar kemarin juga partisipasinya lumayan menggembirakan begitu. Sementara di daerah-daerah lain ada yang mencapai di angka 70%, 80% malah. Jadi sekali lagi memang capaian partisipasi pemilih itu sangat tergantung dari seberapa banyak aktor-aktor politik yang terlibat, termasuk juga bagaimana kinerja penyelenggara sendiri untuk merangsang keterlibatan dari para pemilih hingga bisa menggunakan hak pilihnya di TPS. Baru-baru ini saya agak tertarik dengan tulisan abang di sosial media Facebook terkait dengan suara milenial, suara potensial. Nah, mungkin ada saya menggaris bawahi terkait potensial itu. Gimana menurut abang itu? Ya, jadi sebenarnya saya juga membuat tulisan itu berawal dari informasi juga, okay, berita yang saya baca di salah satu media, di mana baru-baru ini KPU merilis penambahan jumlah pemilih yang ada di Sulsel, kemudian dari kategori usia 17 sampai 20, kemudian 21 sampai 30, itu memang terlihat ada kenaikan yang signifikan. Kira-kira jumlahnya ada 1,9 kalau kita gabungkan begitu dari dua kategori itu. Nah, belum lagi misalnya kalau kita libatkan juga usia 31 sampai 35, maka jumlahnya akan jauh lebih besar. Kalau persentasenya kira-kira bisa mencapai 30, bahkan sampai 35% begitu. Nah, tentunya bagi para praktisi politik di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, melihat peningkatan jumlah pemilih segmen milenial, itu tentu menjadi bidikan yang sangat potensial untuk digarap. Nah, malah bisa kita katakan bahwa segmen milenial ini adalah ceruk yang paling besar dari sekian segmen pemilih yang ada begitu. Nah, oleh karena itu wajar saja kalau dimanapun kontestasi elektoral itu dilakukan, segmen pemilih milenial ini selalu menjadi primadona bagi siapapun yang punya kepentingan pada event politik tersebut.
Oke, jadi sedikit saya dapat info kemarin dari data yang kami terima dari KPU Sulsel periode Agustus kemarin itu, kalau untuk pemilih milenial ini seperti Bang Sandi tadi katakan, kalau ditotalkan ya di tahun yang berusia 17 sampai 30 tahun ya, tahun itu ada di angka 1,9 juta lebih pemilih milenial. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, apakah memang pemilih milenial ini dalam setiap kontestasi punya kontribusi besar begitu, Pak? Ya, karena jumlahnya yang cukup besar begitu, ya, sehingga bisa dikatakan pengaruhnya juga sangat besar bagi peningkatan kualitas demokrasi elektoral kita. Coba bayangkan saja, ya, kalau dari sekian banyak pemilih milenial dan ternyata hanya separuh saja yang ke TPS, ya, itu kan menurunkan nilai dari kualitas demokrasi kita begitu. Belum lagi misalnya kalau kita tidak melirik pemilih milenial itu dengan cakupan yang sangat besar jumlahnya, ya, maka itu juga menjadi sebuah kerugian bagi seorang kandidat misalnya yang punya kepentingan untuk mendulang suara di segmen pemilih milenial. Jadi ada hipotesa yang mengatakan bahwa kalau kita mampu mendulang suara mayoritas di segmen pemilih milenial, maka itu akan semakin mendekatkan kita pada kemenangan. Oke. Jadi sedikit saya ambil kesimpulan tadi bahwa memang suara pemilih milenial ini punya punya pengaruh besar ya terhadap keterpilihan seorang kandidat. Nah, tapi biasanya kan pemilih milenial yang datang ke TPS ini kan tidak semuanya. Ya. Kira-kira sih apa sih yang menyebabkan kadang pemilih milenial ini justru tidak ke TPS untuk menyalurkan suaranya? Ya. Jadi memang karakter pemilih milenial itu kan sangat beragam. Kadang dasar politisnya itu juga ditentukan oleh opini sekitar. Kemudian kadang juga ikut-ikutan. Tetapi ada juga karakter pemilih yang memang mereka apatis. Apatisnya ini bukan karena dia enggan memberikan perhatian lebih kepada event politik misalnya, tetapi lebih kepada karena mereka kritis. Biasanya kritis, dia melihat tawaran-tawaran dari masing-masing kandidat ini tidak ada yang progresif atau menyentuh segmen milenial tersebut. Sehingga dia menganggap ya ngapain juga saya ikut ke TPS menyalurkan hak pilih, sementara selera saya ini gak ada yang sesuai dengan apa yang tersaji hari ini. Nah, kemudian di samping itu memang pemilih milenial ini selalu menginginkan pemimpin yang paling tidak karakter kepemimpinan itu bisa mendekatkan identitasnya dengan segmen pemilih milenial. Karena bagi mereka, ya selera anak muda, ya tentu kita ingin melihat juga ada kesesuaian atau relevansi dengan figur-figur yang bertarung gitu. Sehingga memang sangat sangat butuh banyak pendekatan, butuh banyak upaya yang dilakukan oleh kandidat untuk meraih dukungan dari segmen milenial ini. Oke, Pak. Jumlah yang signifikan, terus pengaruh yang besar. Nah, kira-kira saya agak geser lagi ke partai politik. Ini kan tentunya jumlah pemilih milenial ini semakin bulan hingga pemilu 2024 mendatang akan terus meningkat. Nah, khusus parpol sendiri, Bang, kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk strategi untuk mendulang suara dari pemilih milenial ini? Ya, bagi parpol sendiri kan sebenarnya jauh sebelum wacana pemilu di 2024 ini kan mereka sebenarnya sudah melakukan upaya persiapan-persiapan lalu itu yang terkait dengan cara mereka untuk menggait suara dari milenial. Hanya saja kan kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu gitu. Contoh saja misalnya kemarin ada partai
sebut saja PSI misalnya. PSI hadir dengan gaya milenial. Dia mengenakan jaket misalnya, dan memang mayoritas diisi oleh anak-anak muda begitu. Nah, tapi toh hasil di pemilu juga kan tidak cukup menggerakkan, malah bisa dikatakan nggak lolos parliamentary threshold juga. Sehingga memang perlu pengkajian yang lebih mendalam untuk meraih suara-suara dari generasi milenial. Nah, ada beberapa hal yang mesti dipertimbangkan bagi partai politik itu sendiri kalau misalnya ingin mengambil ceruk suara dari milenial itu. Yang pertama, ya memang parpol ini harus mendekatkan identitasnya dengan segmen milenial. Bagaimana dia membuat aneka program kerja yang relevan dengan anak-anak muda. Bagaimana kemudian partai ini bisa memberi ruang bagi anak-anak muda. Bagaimana partai ini bisa melibatkan anak-anak muda dalam setiap program-program kepartaian misalnya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai pemilih kan biasanya, dan hampir semua mayoritas pemilih itu biasanya melihat figur sentral di partai tersebut. Apakah figur sentral ini punya pemikiran yang terbuka atau dia akomodatif dengan gagasan-gagasan anak muda atau tidak? Karena kadang-kadang kan ada figur sentral yang pemikirannya konservatif, membuka ruang-ruang dialog saja dengan anak muda itu kadang-kadang intensitasnya sangat rendah, sangat rendah. Nah, figur-figur parpol itu harusnya senantiasa hadir di dalam ruang-ruang publik, ruang-ruang dialog yang diinisiasi oleh komunitas-komunitas milenial. Nah, itu juga ya poin kedua yang mesti dipertimbangkan. Lalu yang ketiga, nah ini yang menarik menurut saya, soal pengelolaan isu atau narasi kampanye yang dibuat oleh masing-masing partai politik. Karena bagaimanapun anak-anak muda itu kan, apalagi milenial, itu sangat menaruh perhatian pada isu, contoh misalnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini menjadi isu yang sangat penting bagi kalangan anak milenial, karena kalau setelah kita kuliah, kita kan menginginkan pekerjaan, atau paling tidak akses untuk mendapatkan pekerjaan itu kita bisa dapatkan begitu. Sehingga parpol juga harus berani melirik isu-isu yang bisa relevan dengan kebutuhan-kebutuhan anak-anak muda. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentu parpol itu harus menjalankan proses rekrutmen politik. Tetapi kan ini juga harus disikapi secara hati-hati bagi partai politik, karena melibatkan banyak anak muda juga bisa memicu kontraproduktif dalam tubuh partai sendiri. Karena kenapa? Contoh misalnya dalam konteks pemilihan legislatif, dan semua anak muda itu kan punya modal primer sebagai calon legislatif. Rata-rata kan anak muda itu semangatnya luar biasa. Tetapi kan dalam konteks pemilihan legislatif ini, kita nggak bisa berangkat dari hanya modal semangat saja. Ada misalnya kebutuhan-kebutuhan logistik yang harus kita siapkan. Itu lagi-lagi terkait dengan kos politik, kemudian jejaring. Menggerakkan jejaring itu kan butuh kos politik. Nah, memang perlu ada kesiapan-kesiapan secara menyeluruh ketika kita menginginkan pendistribusian kader-kader muda itu untuk masuk ke area kontestasi. Tapi yang pasti bahwa apapun upaya yang dilakukan oleh partai politik, itu orientasinya adalah politik kekuasaan saja, begitu. Orientasinya pasti ke situ dan muaranya pasti ke situ. Tetapi kan bagi sebagian pihak juga, termasuk saya, menginginkan sebenarnya keterlibatan anak-anak muda itu, khususnya generasi milenial. Ya tentu kita berharap bahwa kehadiran partai politik ini bisa memberikan pendidikan politik yang baik buat anak-anak muda, menumbuhkan minat, menumbuhkan ketertarikan bagi anak muda untuk terlibat di dalam politik. Karena
terus terang saja milenial itu kan kesadaran politiknya masih sangat rendah. Nah, sehingga ini menjadi tugas partai politik dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan di pilkada ataupun pihak-pihak yang berharap bahwa generasi milenial kita literasi politiknya makin meningkat. Oke, Bang. Tadi sempat saya mendengar terkait rekrutmen partai politik. Nah, sejauh ini hampir semua parpol yang kalau tidak salah di Sulsel mulai berbenah untuk menyambut pemilu 2024, mulai dari pergantian kepemimpinan, pembenahan struktural. Nah, kira-kira figur milenial ini yang bisa dimasukkan dalam struktur pengurusan, kira-kira seberapa besar sih pengaruhnya? Pengaruh cukup besar karena keberadaan figur milenial, apalagi figur milenial ini dianggap berpengaruh dari kalangan muda. Dia punya nilai yang baik begitu, perlindungan dia muda, dia punya banyak jejaring komunitas. Ya tentu akan memberikan dampak positif bagi partai politik. Dan dia bisa menjadi sebenarnya simbol anak muda di dalam partai tertentu. Gitu. Kalau itu mampu di berdayakan dengan baik gitu. Makanya kan di partai politik itu sering kita melihat bahwa ada organ-organ sayap gitu, sayap-sayap partai. Ya saya kira itu salah satu wadah atau ruang yang bisa mengakomodir anak-anak muda atau segmen milenial gitu dalam partai politik. Oke, Bang. Jadi pemilu 2024 ini kan masih beberapa tahun lagi. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti saat ini di tengah pandemi, kira-kira pemilih milenial ini bisa jadi penentu tidak bagi keterpilihan seorang kandidat di 2024? Iya. Berbicara apakah suara milenial itu bisa menjadi penentu atau tidak? Itu sudah pasti dia akan punya peranan yang sangat strategis di dalam kontestasi elektoral. Tapi menurut saya ini kan masih ada 3 tahun lebih kan hitungannya. Ya itu waktu yang sangat surplus menurut saya bagi partai-partai politik untuk berbenah menatap event besar di 2024. Yang pasti makin kian waktu atau makin hari anak-anak milenial ini kan sangat identik dengan penggunaan internet. Yeah. Ya tentu segala akses informasi itu mereka sudah dapatkan. Nah pertanyaan kemudian, apakah partai-partai politik ini juga memanfaatkan internet dengan baik atau tidak? Karena kita sering melihat psikologi milenial itu kan senangnya interaksional dan milenial itu nggak suka kalau misalnya gayanya itu terlalu linier, dia nggak suka kekakuan, dia suka fleksibilitas, sehingga ya partai politik juga jangan kaku melihat pola komunikasi yang terbaru di jagat maya misalnya atau di media sosial. Dan menurut saya partai politik itu juga harus punya pola komunikasi yang itu tadi fleksibel, kemudian ya janganlah di akun-akun partai politik itu tiap hari admin yang keluar banyak, sesekali lah diajak berdiskusi, netizen-netizen yang memberikan komentar. Itu salah satu trik sederhana sebenarnya untuk mendekatkan partai politik kepada pemilih. Mungkin terakhir Pak, untuk pemilihnya sendiri, kira-kira tips atau trik-trik lain yang bisa dibocorkan dari Bang Sandi ini untuk parpol-parpol ini untuk merebut potensi pemilihnya di pemilu 2024 ini gimana? Ya. Yang pertama ya memang harus punya pendekatan ini ya dalam memetakan potensi suara di basis-basis pemilih milenial. Karena
maka kita juga tidak mengetahui di mana sih sebenarnya ceruk-ceruk pemilih yang besar itu. Nah, kalau itu bisa kita potret, kita bisa temukan, maka targetnya menjadi jelas kan. Nah, kalau sudah jelas ya tentu upaya-upaya yang bisa kita lakukan, ya gunakan pendekatan-pendekatan yang memang bisa menyentuh langsung basis-basis pemilih milenial. Karena berbicara pendekatan, berbicara strategi politik misalnya, itu tidak akan efektif kalau pendekatan itu tidak menyentuh basis-basis pemilih yang langsung gitu. Kalau hanya di permukaan saja, itu saya pikir tidak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan elektoral sebuah partai. Gitu. Nah, makanya memang partai politik kan biasanya punya bidang-bidang yang mengurusi kajian strategis misalnya. Saya kira itu menjadi modal bagi partai politik untuk terus melakukan pendalaman, pengkajian yang bisa mengatakan potensi-potensi suara dan termasuk juga upaya-upaya dalam mengkait suara pemilih milenial. Oke, baik Pak. Mungkin cukup sudah diskusi kita nih Bang terkait pemilih milenial. Jadi memang pemilih milenial ini punya potensi besar di pemilu 2024. Sisa bagaimana parpol-parpol ini bisa memanfaatkan, melakukan komunikasi yang baik, menyusun strategi yang baik untuk merebut pemilih milenial ini. Oke, cukup sampai di sini. Saya Lukman, tuan rumah podcast Arena Kadosel. Kita jumpa lagi.